terus gencar melakukan konsolidasi tim pemenangan, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura nomor urut 3 B. Markus Dawir dan Dipo Wibowo yang disapa BMD Dipo melaksanakan besukan sekaligus peresmian posko di beberapa titik di kota Jayapura pada Sabtu 12 Oktober 2024. Besukan dan peresmian posko diawali dari rute RT 04 RW 05 Mabes Kodam, Polimak 3, Hamadi Rawa 1, 2, dan 3, CV Thomas dan berakhir dengan tetap muka bersama warga Hamadi dan suku Ambai. Dalam besukan dan peresmian posko rakyat, BMD juga mendengarkan sejumlah keluhan warga di setiap titik, diantaranya air bersih dan pendidikan anak. Kami anak negeri, anak Perumbang Baik, siap untuk jadi wali kota, sehingga saya mohon dukungan, doa dan dukungan semua masyarakat di Perumbang Baik ini untuk memilih anak negeri dan memilih yang ganteng. Bapak ini mesti syukur pula, tapi kalau di sini pakai pakaian sempit masih tetap ada. Terus buat Bapak BMD dan juga tim yang hari ini hadir, secara pribadi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang hadir hari ini. Luar biasa, kami pada prinsipnya mendukung Bapak BMD Dipo, karena tadi sampaikan ini anak tanah yang punya negeri ini, yang bisa pimpin coba yang punya tanah ini. Oleh sebab itu, ya, saya pribadi dan saya percaya warga masyarakat, nanti Bapak RW akan sampaikan. Kami tinggal, kami sama-sama di sini, tidak akan pergi, berarti dukung dia. Ya, itu yang kami sampaikan dengan harapan bahwa beliau adalah orang di sini dan dia tokoh di sini, dia anak negeri di sini, kami layak untuk kasih berikan suara kepada beliau. Iya. Sudah cukup aku tipu dengan nanti kami kasih inilah, kami kasih itulah, itu sudah, kami sudah lewatkan barang-barang begitu. Nah, jadi sekarang masyarakat sudah lebih pintar lagi, politik-politik sudah cukup. Sekarang itu dari hati nurani kita untuk mendukung anak negeri. Kalau kita pakai money politik, orang tipu kita sudah terlalu banyak. Baku tipu, nanti saya bikin begini, begitu, sudah tipu terlalu banyak. Ya, kami berharap Kota Jayapura, kami minta kepada warga untuk sekarang tidak lagi berpolitik, tetapi kita memprioritaskan anak negeri di Perumbang, yaitu Pak BMD yang sedang maju, dan beliau sudah bersedia, beliau siap menjadi wali kota. Kita lihat dari politik-politik yang sudah lewat itu sudah cukup. Kami sudah dikasih kenyang orang lain yang nikmati negeri ini, dan kami anak-anak negeri jadi penonton. Dan contohnya di daerah Papua Pegunungan maupun daerah-daerah DOB baru, mereka sudah klaim bahwa anak daerah di situ berhak untuk maju politik, tidak diberikan kesempatan kepada orang lain. Pada Bapak BMD Dipo, beliau tentunya akan menjadi wali kota Jayapura. Saya percaya bahwa akan buat perubahan-perubahan yang luar biasa di kota ini. Jadi kami atas nama warga masyarakat yang ada di sini, di dua RW ini, mendukung beliau. Dan pasti kami akan kasih suara kepada beliau. Mengapa? Dengan beliau jadi wali kota dan beliau akan memperhatikan kami, baik yang ada di Artipura, bahkan di tempat-tempat lain di kota Jayapura ini. Mereka hadir dengan visi dan misi, membangun kota dengan hati nurani. Merang, 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 merdeka! Selanjutnya, calon wali kota melanjutkan tatap muka dengan warga Hamadi dan suku Ambai yang berlokasi di belakang bioskop Hamadi, Kota Jayapura. Jadi mungkin melihat saya punya anak ini, mungkin banyak orang yang tidak kenal, tapi begitu sebut nama Bapak pun nama almarhum Sekretaris Thomas, makin orang langsung, oh ini anaknya Pak Thomas.
Kebetulan saya dengar saya buka ini apa ini maju, jadi saya bilang tidak bisa, harus kawin mereka parti. Sebagai putra kembali Engros asli di sini dan putra tadi. Jadi kenapa sampai saya kemarin ketemu teman saya Lamane di tempat cucian mobil? Saya Lamane, oh di mana? Solnomi. Kenapa saya katakan Solnomi ini dalam bahasa Toraja ini Solnomi artinya Solata Domai atau orang Toraja dari gunung. Solata Domai. Domai itu artinya do itu atas. Mai itu berarti atas gunung. Jadi kita ini orang Toraja, orang gunung. Orang bicara yang lain-lain untuk masalah air bersihnya, masalah lampu jalan, masalah kenangan banyak dan lain itu bro, kan? Kita sekarang pilih dulu nomor 3 jadi wali kota berurus bersama-sama dengan keluarga besar yang ada di sini, yang ada anak dan semua keluarga. Perhatikan semua, besok khusus yang IKT Toraja kita kumpul di tongkonan untuk kita buat ikrar kita untuk kita bangun kota Jayapura. Saatnya anak negeri pimpin negeri ini dan mengurus semua orang yang ada di atas. Apapun sukunya, apapun agamanya, BMD urus semua masyarakat di kota Jayapura. BMD di Pulau. Ada di ini apa Jaya Asri kan? Santa Rosa. Polmar 2 Asri, Santa Rosa. Nah, kamu kerja semua untuk menangkan nomor 3. Menangkan nomor 3. Nanti kita sudah menang baru kita urus apa yang kita harus lakukan di kota ini. Tidak usah dengar orang janji. Janji rice cooker lah. Janji mau kasih bahan bangunan rumah lah, sekolah gratis lah, iya, sekolah gratis lah. Itu orang dari mana? Sekarang anak tanah mau jadi wali kota dari tanah. Iya. Dan yang lain kopi cari kopi tanah di mana kopi? Iya. Tujuh. BMD Depo. Menang. Merdeka. Kita memilih pemimpin. Tak ketinggalan sejumlah warga masyarakat pun mengungkapkan berbagai keluhan atas masalah-masalah yang masih terjadi di kampung Hamadi. Kita biasa melaut, tapi tidak pernah kita dapat bantuan. Selama saya hidup di Hamadi ini, saya termasuk bapak yang mencari jago di laut. Satu hari saya bisa tarik 500 sampai 700 ekor. Tapi tidak pernah saya dapat bantuan satu biji motor kah, perahu kah. Tidak ada sampai hari ini Bapak dapat ini saya datang menyampaikan saya punya pesan dan kesan. Saya masuk dengan Bapak, kalau bisa rumpun-rumpun yang di lautan itu dihentikan. Bagaimana yang ada di sini itu Bapak punya hak wilayah. Sekian ini, di laut itu 14 mil. Bapak boleh berlabuh di situ. Tidak boleh masuk di dalam sini supaya bisa ikan itu masuk sampai ke teluk Tomati. Bisa berhenti dulu itu tidak saya masukkan sama Bapak. Jadi begitu, dan saya kasih tahu kalau Bapak duduk sebagai wali kota, tolong kita punya surat Belanda 10 tahun wali kota tangguh mano saya wali kota kesana kemari. Uang habis-habisan untuk tunggu dorong buat selesaikan masalah saya. Tanah 117 meter dalam pasar surat Belanda. Terus dalam pasar 5 ondo Wireu ada cap tanda tangan. Saya habiskan 5 juta. Tapi masalah belum diselesaikan sampai hari ini. Tidak tahu Tuhan tunjuk Bapak datang buat jadi wali kota. Mudah-mudahan saya punya surat diselesaikan. Nanti saya akan cari Bapak. Saya ini orang Tomati, tahu saya.
Ayo pulang tahu, Nasri tahu, Ayu Batu tahu, Orpo tahu. Saya punya nama. Anak tertua, Bapak Sowo. Ini harga itu di acara Sowo. Diturunkan 5 ekor ke sana sama Bapak. Nah, saya sekali lagi sebagai wakil pasti akan menjalankan amanah itu atau apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota nanti atau Pak BMD, pasti kita dua baku kawal bersama tim atau dinas-dinas terkait lainnya apabila nanti kita menjadi wali kota dan wakil wali kota. Kalau anak laki-laki naik guru sebagai wali kota, perda pertama turunkan, kedua perhatikan nelayan-nelayan dengan ibu-ibu penjual pinggir jalan, tiga anak-anak sekolah. Jadi saya minta tolong kalau Bapak, pasti Bapak duduk wali kota. Ketika Bapak duduk, Bapak perhatikan kita anak-anak muda yang putus sekolah, yang tidak punya pendidikan, yang pendidikannya terbatas, tolong Bapak melihat mereka sehingga jangan terikat dengan yang namanya ganja. Karena pekerjaan sekarang mereka, pekerjaan cuma hari-hari berdiri satu plastik kapur itu saja. 30 ribu itu pekerjaan yang gampang. Dari Dok 9 sampai sekeliling Hamadi, bahkan Argapura dan seluruh kota Jayapura. Ya, ini dari nelayan kecil, cuma nelayan kecil tadi usulan untuk dong bilang yang nelayan kecil bagang-bagang ini terus perahu jaring itu berapa mil harus kasih 3 mil ke 5 mil ke laut supaya nelayan kecil dong bisa mancing. Terus satu perikanan, kami minta perikanan untuk harus perusahaan masuk di perikanan, ya perusahaan harus masuk untuk ikan tuna. Dorang bilang apa kalau siapa wali kota, siapa dia mau duduk, bantu mereka dengan sembako setiap bulan biar nelayan buka aja di lautan dengan gelombang, ada sembako buat tuh istri anak di rumah. Kalau dong minta panjang kali lebar, ujung-ujung tidak akan dapat, karena wali kota ganti wali kota tidak pernah mereka dapatkan hal yang sama yang mereka inginkan. Jadi mereka cuma minta ketika wali kota itu duduk, perhatikan mereka pun anak istri dengan sembako setiap bulan, jadi biar nelayan dong mau keluar mancing atau tidak, lautan bergelora atau tidak, ada sembako untuk dong istri anak di rumah. Bentuk dukungan juga datang dari Ketua Kerukunan Keluarga Ambai yang ada di Kota Jayapura. Bapak BMD ini, dia ini anak pernakan. Dia ini anak pernakan Saireni khusus Yapen dan Waropen. Jadi jangan kamu bilang Bapak Boy Markus Dawir, tapi ada nenek dari Sembai. Jadi cerita singkat ke belakang itu, beliau ini juga ada darah Ambai dari Nokeng Waromi. Selanjutnya, calon wali kota Jayapura, Boy Markus Dawir, memaparkan visi dan misinya menjadi kota Jayapura bangkit, maju, dan sejahtera. Harus hormati adat sendiri. Anak sendiri kamu harus hormati, hargai. Karena busuk-busuk begitu, besok dia lihat kamu. Dia kasih kamu duduk satu meja dengan dia untuk makan. Kalau yang lain, tidak mungkin. Karena mau masuk ke orang, meja makan itu susah. Seperti itu. Jadi saya harap untuk semua keluarga satukan barisan untuk kita kerja bersama. Minggu depan hari Rabu saya punya poster sudah ada, akan saya terima, dan saya kemarin sudah minta dari Pasir 2 tempel BMD punya poster di rumah-rumah semua sampai di ujung. Rumah mana yang tolak saya kasih tanda dia. Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Dipo Wibowo, mengungkapkan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya dan BMD selaku calon Wali Kota Jayapura. Ibu-ibu itu nelayan tadi, pelaku utama nelayan di kota ini. Kenapa dikatakan pelaku utama? Karena kalau pemerintah kasih naik harga BBM, barang-barang naik, yang rasa itu mama. Nampak istri Boy Markus Dawir, Margareta Sarafau pun turut menyampaikan orasi politik dalam mendukung suaminya, Boy Markus Dawir, dan Dipo Wibowo untuk maju dalam Pilkada 2024. Itu jadi pertanyaan besar yang Bapak Ibu harus mengerti, bahwa demokrasi ini kita sudah harus lebih pintar. Sudah harus memilih sesuatu yang kamu bisa lihat apa motivasi dia duduk di sini. Dia datang di sini mau membangun, dia punya keluarga, punya tanah. Dia datang di sini kenapa? Dia tahu masyarakat Saireni ada banyak di Kelurahan Hamadi ini yang butuh dia punya pertolongan tangan. Hari ini
kalau mau lihat orang nanti susah, bisa kah tidak dia buka pintu rumah? Bersama Boy dan Ito kita melangkah.